Nadia Arifta saat ini mendadak jadi pembicaraan setelah disebut-sebut sebagai sosok kekasih baru Kaesang. Tidak ada yang tahu bagaimana awal mereka jadian. Tapi ada yang menyebut kalau Nadia adalah rekan kerja dari Kaesang. Sederet akun yang mengatasnamakan fanbase buat mendukung Kaesang dan Nadia pun banyak dibuat serta mengunggah foto Nadia. Termasuk video saat Nadia dan temannya sedang joget TikTok. Nadia pun rupanya juga sudah kenal dengan Ibu Iriana, ibunda dari Kaesang. Sayangnya kabar pacaran Nadia dan Kaesang ini diiringi dengan rumor yang gak sedap. Menurut ibunda Felicia, mantan pacar Kaesang, Nadia ini merebut kekasih putrinya.